Eh dah sedia dah. Nak belajar. Okay, bab isometric dah habis. Pastikan semua latihan kamu buat. Kita akan masuk tajuk baru hari ini, yang lebih kurang sama macam isometric tapi lain sikit. Sama tapi lain. Dalam dalam bentuk 3 dimensi juga, geometri bongkah. Kita akan masuk tajuk oblik, bab yang ke-9, muka surat 211 dalam buku teks kamu. Okay, nak ajar senang. Sebabnya kamu dah ada asas dalam ISO. Okay, yang pertama sekali kita kena tengok concept of projection in oblique drawing. Okay, saya ringkaskan pada kamu macam mana yang dimasukkan dengan lukisan oblik. LK? Lambat dah. Lemang banyak sangat makan ni. LK? Okay, kita ada belajar 2. 1 isometri. Yang kedua kita ada oblik. Isometri drawing, oblik drawing. Seperti yang kita tahu, dah hopper lemang juga bengkoknya. Baru seminggu eh. Okey. Dalam ISO kita ada sudut berapa? Apa dia? Dia kena sembelih ni. Baru seminggu. 30 darjah dan objeknya macam ini. 30 darjah sini, 30 darjah. ISO. Okey. Dalam oblik dia ada sedikit perbezaan. Muka hadapan sama rata dengan garisan horizontal. Okey. Contohnya ini, katakan kotak ni, dia macam ni. Dia rata, depan ni rata. Sama ada macam ni, dia mesti flat. Satu je yang bersudut. Okay, ataupun macam ni. Okay, dia belah sini. Ui. Macam tu. Sini bersudut. Okay, muka depan ni mesti sama rata dengan yang bawah. Itu adalah perbezaan yang paling ketara. Okey. Boleh? Okey, dalam kita punya lukisan oblik ini, paksi ini dinamakan paksi apa? Dia ada 3 paksi. Okey, tengok dalam buku kamu. Paksi yang tegak ni dinamakan vertical axis ataupun paksi menegak. Okey, kita ada lagi satu, yang ini yang rata ni, horizontal axis ataupun paksi mengufu ataupun melintang. Dan yang ini yang jarang kamu temui, ini adalah paksi Resending axis ataupun paksi surut. Bukan air je ada pasang surut, paksi pun ada pasang surut.
Okey, pasti ni penting untuk kamu tentukan jenis. Jenis oblik. Okey. Kalau ISO, ini saya ISO kita mesti wajib 30 saja. Dia punya sudut. Faham? Sudut biasanya 30. Okey, tak boleh kamu suka hati tukar, boring lah 30, buat ISO lainlah sikit. Tak boleh. Mesti 30. Tetapi dalam oblik, kamu boleh terpulang pada kamu untuk buat berapa dia punya sudut. Suka hati kamu lah nak buat berapa. Tetapi ada tetapinya. Yang biasa digunakan adalah 30 darjah atau 45 darjah atau 60 darjah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Haikal, sebut Haikal apa? Set square kamu ada itu je. Betul? 45. Buat apa kamu nak susah-susahkan diri nak buat 15? Buat apa? Buang masa je. Okay. Jadi kamu boleh buat sama ada 30, 45 atau 60. Satu sudut ni je. Okay. Satu sudut tu sahaja. Jadi kamu nak amalkan yang mana biasanya? Kita mesti amalkan kesederhanaan. Jadi kita ambil yang mana? Biasakan ambil 45. Okey, apa perbezaan di antara kalau kamu ambil 30, 45 atau 60? Apa beza dia? Memanglah bezanya sudut. Apa kesan dia kepada lukisan kamu? Objek sama je. So, jawapan yang paling tepat setelah makan ketupat. Apa? Saiz sama je. Saya runtuhkan kamu nanti. Okey, cuba kamu tengok muka surat 213 dalam buku teks kamu. Sudut pada paksi surut. Okey, apabila kamu ambil 60 dengan 30 darjah, apa beza dia? Kamu tengok permukaan pelan, permukaan atas dia tu. Okey, mana yang lebih nampak? 30. Okey, semakin besar dia punya sudut pada paksi surut, semakin nampak pandangan atas dan semakin kurang pandangan sisi. Okey. Semakin kecil sudut yang kamu gunakan, semakin kurang nampak pandangan atas, semakin nampak pandangan sisi. Okey. Itu je. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita pergi ke apa ke namanya ni? Identifying characteristic of oblique drawing. Sejak makan nasi impit ni pandai sikit cakap bahasa Inggeris. Okey, kita nak tentukan karakteristik ni bagi oblique drawing. Tak ada apa pun. Oblique line, garisan oblique. Non oblique line, bukan garisan oblique. Angle in oblique, sudut dalam oblique. Itu je. Kamu kalau tahu pun lukis tak reti tak guna juga. Okay. Ini nanti kendian saya akan terangkan. Kamu dah lukis nanti baru kamu tahu. Okay, kita tengok circle. Ini penting.
circle dalam lukisan oblik ataupun bulatan dalam oblik. Kalau dalam isometri, kan, dalam isometri kamu punya bulat tu, kalau nak lukis kena guna kaedah apa? Kaedah segi empat sepusat, nama kaedahnya. Hai, baru tahu ke? Ni makan rendang ni, tu jadi lupa. Rendang yang ada semut dalam ni. Okay, kaedah segi empat sepusat. Kamu punya bulatan tidak akan jadi bulat, dia akan jadi elips. Betul? Semua ke ketiga-tiga permukaan akan jadi elips. Tapi dalam dalam oblik hanya dua permukaan sahaja yang kamu perlu buat kaedah segi empat sepusat. Di mana? Okey. Kalau kamu ada kotak, ada berapa permukaan? 1, 2, 3. Permukaan ini dengan permukaan ini kamu kena gunakan kaedah segi empat sepusat. Macam, sama macam isometri. Tetapi permukaan ini gunakan apa? Gunakan apa? Ambil je jangka lukis, cari pusat, buat je lah bulat kamu. Okay. Hai, dah aja senang kamu cakap macam tu je. Macam tu lah. Okay. Sebab dia kan rata. Cik, macam mana apa? Macam mana buat bulat? Buatlah bulat. Contohnya, kalau kamu nak buat, katakanlah, buatlah bulat. Okay, katakan dia ada tebal, kan? Katakan tebal dia setebal ini. Ada tebal itu, kan? Ambil kat situ, ambil kat sini, buat je lah bulat. Ni, ni tangent. Dapatlah bulat. Ni bulat. Apa masalahnya? Ini adalah lemang-lemang yang kamu makan hari tu, yang telah dimakan semut. Kamu makan. Dia ada sikit lagi, ada dia punya daun-daun pisang. Okay. Hei, kau ni dah bayangkan kuih. Boleh? Senang je. Okey. Ini penting. Okey. Dalam lukisan oblik. Okey, dalam lukisan oblik, kalau sebelum ni isometri, dia akan berikan kamu anak panah untuk kamu tentukan di mana kedudukan yang sesuai. Bukan kedudukan yang sesuai, kedudukan mana yang kamu nak lukis, betul? Tapi dalam oblik, dia tidak berikan kepada kamu, dia tidak berikan kepada kamu sudut, memanglah tak bagi kamu pilih. Dia tak akan beri kamu anak panah di mana yang perlu kamu buat, betul? Kalau dalam ISO, okay, katakan ini macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Okey, biasanya lukis sini. Betul. Betul. Tapi dalam oblik dia tak ada anak panah. Kamu kena cari orientasi yang sesuai. Orientasi yang sesuai. Macam mana? Okey.
Kita langkau dulu jenis-jenis oblik nanti dulu. Kita tengok ni dulu. Buka muka surat 216. Okey, cerita pasal orientasi yang sesuai. Pertama-tama kali yang penting kamu kena tengok bulatan ataupun circle. Okey, ataupun circle. Okey, bulatan. Mana lagi senang kalau kamu nak lukis bulat? Kamu nak lukis di sini ke, di sini ke, di sinun? Yang depan lah kan? Apa yang penat-penat nak buat? Jadi, kalau kamu punya objek tu ada bulat, pastikan bulatan kamu berada di muka hadapan. Tak semestinya dia muka hadapan tu kat sini. Kadang-kadang dia ke belakang sikit, kat sini ke kan? Kata kena buat bulat situ. Ha. Tetap sama buat bulat je. Okey. Boleh? Ataupun separuh bulat. Separuh bulat pun sama juga. Katakan separuh bulat ada situ, nampak? Ada tinggi tebal sikit. Ha. Okey. Tapi tetap letak di muka hadapan. Okey, itu orientasi yang sesuai. Yang kedua, sisi panjang. Sebelum tu, sebelum kita pergi sisi panjang, tetapi kalau nasib kamu tak baik kan, kadang-kadang kat sini pun kamu kena lukis bulat, kat sini pun kamu kena lukis bulat. Pilihlah orientasi yang sesuai. Orientasi yang sesuai maksudnya kamu nampak objek tu semua muka nampak. Faham? Semua muka nampak dan nampak bentuk objek tu. Tak apa, nanti kamu kurang faham, kamu tengok nanti. Dia kena latihan baru faham. Okey. Yang kedua adalah sisi panjang. Sisi panjang ni maksud dia kalau kamu ada pembaris. Okey, ni T square kan. Kamu nak lukis dia OP2 nampaknya ke ataupun OP ni nampaknya. Macam inilah kan. Baru kamu akan nampak mukanya lebih banyak. Mana sisi panjang tu elok letak di hadapan. Faham? Kalau objek tu kurus macam inilah. Cuba kamu tengok. Ha ni contoh ni. Nampak kan sisi tak nampak. Okey, kan sisi ni panjang kan, letak depan. Ni muka separuh bulat letak depan. Ni muka bulat letak depan. Nampak? Yang ni kalau kamu lukis kepalanya kat depan tu tak sesuai lah. Tapi jarang lah. Biasanya dia akan beri kamu yang biasa-biasa je. Okay, kita pergi bahagian yang seterusnya adalah types of oblique drawing. Jenis-jenis oblik. Kita ada tiga sahaja. Tiga jenis oblik, iaitu oblik cavalier, oblik cabinet dan oblik arm. Common oblik. Oblik cavalier, oblik cabinet dan oblik arm. Okay, apa yang membezanya? Apakah yang membezakan di antara ketiga-tiga oblik ni? Dia punya apa? Resending axis. Apa dia? Yang bezakan? Okay, yang membezakan adalah kepanjangan paksi. Kepanjangan objek pada paksi surut. Okey. Kamu tengok, kalau oblik cavalier dia akan, kamu tak perlu banyak-banyak fikir. Ambil je ukuran dia
secara penuh. Faham? Panjangnya tetap sama. Nampak yang ke belakang tu tetap 60. Kalau oblique cabinet, panjang yang ke belakang tu pada paksi surut itu kamu kurangkan setengah. Kalau panjang sini 60, kamu ambil 30. Dan muka yang lain tu, muka hadapan tu, tak perlulah kamu kurangkan. Dia panjang yang ke belakang tu je. Yang belakang ni aje, panjang belakang, tebal dia sahaja yang kamu kurangkan untuk oblique cabinet. Manakala untuk oblique arm, 3/4 daripada panjang sebenar. Kalau panjang sebenar dia 60, maknanya 3/4 kali 60 dapatlah 45. Macam tu. Tapi yang ini tak pernah lagi keluar, jarang lah. Kamu akan belajar yang dua ni je. Oblique cabinet dengan oblique cavalier. Selalunya lama-lama esok kamu akan lupa. Betul? Betul? Lama-lama esok kamu akan lupa. Ini kena setengah ke tidak? Betul tak? Macam mana kita nak jangan bagi lupa? Ha? Jangan makan semut. Macam mana yang bagi lupa? Okay. Petua dia. Okay, dengar sini. Dengan orang lain saya tak bagi tahu, dengan kamu je. Jangan bagi tahu orang lain. Saya tak bagi tahu orang lain. Orang lain tu yang tengok. Okay, jangan bagi tahu orang lain. Kawan sebelah kamu pun jangan bagi tahu. Okay. Kita ada dua. Kita ada dua, satu cavalier, satu cabinet. Antara dua ni, mana yang paling panjang ejaannya? Cavalier kan? Ini penuh. Ini pendek kan? Ini setengah. Senang ke susah? Tanam dalam kepala otak kamu tu. Jangan beritahu orang lain. Kawan kamu yang beritahu, nanti dia tahu. Boleh? Simpan sendiri-sendiri. Ada soalan? Ada soalan? Maka tamatlah untuk pembelajaran oblik. Dahlah, apa lagi kamu nak tahu? Habislah. Ya, ada lagi satu pandangan tambahan. Okey, ada soalan?